beredar gambar yang menunjukkan ejekan kejam Rusia yang bertuliskan di bom. Hal itu terjadi pasca Orkestra Kalus Ukraina membawakan lagu kemenangan setelah menyebut Eropa memberikan bantuan untuk Ukraina. Pesan yang tertulis di fighter bom tersebut mengejek semua seruan band tersebut. Penasehat Wali Kota Mariupol membagikan gambar bom Rusia di saluran Telegramnya. Ia juga mengutuk pasukan Rusia karena tak memiliki kemanusiaan. Tulisan itu diletakkan di bom yang merupakan fragmentasi eksplosif tinggi. Bom ini dirancang untuk menghancurkan fasilitas industri militer, kendaraan lapis baja, dan kelompok besar tentara. Saat meledak, bom ini akan menyemprotkan pecahan peluru tajam ke area yang luas. Menurutnya, hal itu merupakan bagian tindakan yang tidak manusiawi. Diketahui Rusia melanjutkan pengeboman brutal terhadap Azovstal. Beberapa waktu lalu, Rusia juga melancarkan serangan ke pabrik baja Azovstal di Mariupol. Penasehat Wali Kota Mariupol, Petro, melaporkan Azovstal diserang tidak hanya dari langit dan artileri, namun tank-tank juga menerobos ke dalam pabrik tersebut. Atas serangan tersebut, ia menggambarkan kondisi Azovstal seperti neraka. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.